slowly let me down. Oke guys, balik lagi sama gua Sandi EDM. Oke teman-teman, kali ini saya bermain game baru lagi guys ya, yaitu Shadow of Death teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, ini adalah game mode. Jadi permatanya sudah banyak, koinnya sudah banyak teman-teman ya, jadi gampang banget. Semuanya udah penuh guys ya, 9999 gitu guys. Jadi itu adalah modnya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa sebelum saya mulai ke gamenya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman channel saya. Biar saya semua terus buat konten yang keren buat kalian teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman ya ke gamenya. Oke. Oke, di sini teman-teman kalian bisa lihat tuh di atas sudah penuh semua teman-teman permatanya. Semuanya udah penuh 999 juta guys. Oke, di sini untuk karakternya udah kebuka semua guys ya. Jadi kemarin itu saya sudah sempat main berapa kali tapi enggak ada record guys ya. Maaf guys ya. Jadi ini karakternya udah kebuka sendiri guys. Ada ini. Ini juga yang kita pakai. Ini udah kebuka. Ini juga udah saya buka guys ya. Jadi saya paling suka pakai yang ini guys. Soalnya paling serem, paling keren juga sih guys ya. Oke, jadi ini untuk gacanya mana nih? Nah, ini juga bebas kalian mau buka berapa kali karena ini adalah versi tempat yang mana tuh jadi bebas kalian buka berapa kali ya, mau kuno ini senjata kostum atau apa, kalian tinggal gacha aja bebas guys. Ini oke untuk itu. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya guys ya. Mana nih, kita pertualangan terus yang ini keren banget sih guys ya. Jadi untuk kalian bisa upgrade kuasa nih, ini versi mod itu kita juga bawa pet guys ya. Kenapa saya pakai karakter yang ini, karena karakter ini bawa pet tuh laba-laba guys, karakter yang lainnya nggak bawa sih, cuma karakter itu yang bawa sih. Oh ya, kalian belum tahu guys, rahasia pemungkas dari karakter ini adalah ini guys. Kalian tekan ini lalu aduh bentar tadi apa ya, nah itu guys, kalian tekan tombol atas lalu kalian tekan tombol lari lagi yang ke samping ini. Kalian tekan tombol atas tapi lalu selanjutnya maka dia akan buka seperti ini, maka dia akan buka seperti ini, itu semua musuh yang di sampingnya itu bakal lenyap langsung. Oh, langsung lenyap teman. Enak banget guys ya kalau kita udah upgrade penuh karakter kita, jadi damage nya itu mantap banget guys ya, musuh nggak ada apa-apanya guys. Kalau musuhnya jauh guys langsung mati guys kalau kita pakai yang terus-terus guys. Hebat sih, hebat, hebat banget sih guys ya. Thank you.
keren banget guys. Ini karakter paling favorit saya guys. Nanti kalian komen di komentar guys ya, kalian suka pakai karakter yang mana nanti guys ya. Coba kita pakai karakter yang lainnya juga. Ini karakter paling saya suka, ini juga saya suka sih guys ya. Nomor 2 sih, suka nomor 2. Coba kita bakal pakai yang ini. Ini keren juga nih karakternya guys. Ada lagunya juga sih kalau kita ngulti. Twinkle, twinkle gitu sih. Baru kita sekarat sama Rara. Kita coba karakter yang lain lagi guys. Kita coba karakter yang ini. Oke. Nanti kalian komen ya. Kita sampai terdiam. Kita menang. Apa nih? Oh, ini belum kita isi ya. Tadi sudah upgrade ya. Itu cara upgrade ya guys ya. Oke, jadi teman-teman, jadi cukup video kali ini sampai di sini guys ya. Untuk gamenya ini sumpah gamenya keren banget. Apalagi versi modnya seperti ini guys ya. Oke, nanti kalau kalian mau versi orinya bisa langsung download aja di Play Store atau di App Store. Dan kalau ada yang mau versi moodnya nanti kalian komentar aja guys ya. Nanti saya kasih linknya guys. Oke teman-teman, jadi cukup video kali ini sampai sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman channel saya. Bye.